So guys, sebelum kita masuk ke videonya, ini adalah 1-inch decentralized wallet, salah satu wallet multi-chain yang juga saya pakai. Dan kalau misalnya teman-teman memang pengen menggeser sebagian aset kalian keluar dari centralized exchange, ini adalah salah satu tempat yang menurut saya bisa kalian consider. Jadi untuk teman-teman yang pengen mencoba 1-inch decentralized wallet, dengan berbagai blockchain yang mereka dukung, ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk kalian. Jadi untuk kalian yang pengen mencoba untuk 1-inch walletnya, bisa aja kalian langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung masuk ke videonya. Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klikkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 870 billion dollar atau naik sekitar 2,58%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.797, Ethereum 1.321, BNB 275, XRP 0,39, Dogecoin 0,091, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,92 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2,sekian% hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 4,2% ke 1.321 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang ada nonton video saya tadi kemarin siang gitu ya, harusnya kalian tahu gitu bahwa saya udah ingatkan. Kemarin malam kita bakal melihat ada data CPI dirilis di Amerika Serikat. Dan jika kita melihat CPI itu menurun lebih signifikan atau lebih drastis daripada yang diprediksikan, maka saya bisa melihat market kembali bereaksi ke arah yang positif. Oke, alasannya kenapa? Bahwa ketika kita melihat CPI turun lebih signifikan, kemudian market akan bereaksi ke arah yang positif, karena semakin cepat kita melihat perkembangan atau penurunan inflasi yang terjadi, maka akan semakin cepat pula narasi Fed melakukan pivot itu terjadi. Oke, terlebih lagi memang sudah ada rumor dan isu, yang bukan isu lagi sebenarnya, tapi kakek Powell sendiri di press conference terakhir itu menyatakan bahwa bisa jadi di FOMC kali ini mereka akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga tidak lagi 0,75 tapi 0,5. Jadi diinterpretasikan oleh market itu adalah sebuah hal yang dovish. Oke, dan kita persis melihat hal tersebut terjadi guys, di mana CPI-nya itu keluar di angka 7,1%. Sedangkan forecast-nya itu adalah 7,3. Alias kita melihat justru penurunannya hingga 0,6% guys. Ini lebih baik lagi daripada yang bulan lalu. Kita melihat penurunan dari September Oktober itu 0,5%. Dan dari 7,7 kali ini menurunnya sampai ke 7,1. Oke, jadi penurunannya yang kali ini lebih signifikan dari yang kemarin lagi, guys. Dan kalau misalnya kita lihat trennya, memang kita bisa melihat ya, sudah ada tren penurunan dari bulan mulai dari bulan Juni kemarin. Juni itu peak-nya atau puncaknya di 9,1, dan kita mulai start menurun walaupun di bulan Juni ke Juli, Juli ke Agustus ini cuman tipis doang. Sama ke September juga sama. Kita cuma melihat ada penurunan sekitar 0,2, kemudian 0,1, tapi kemudian mulai ke Oktober kita udah melihat penurunannya lumayan signifikan. Gitu ya, ke 7,7 dan kali ini ke 7,1%. Nah, kalau ini terus berlanjut gitu ya, maka kalau sesuai hitungannya gitu guys, kalau kita anggap rata-rata deh misalnya penurunan setiap bulannya bakalan di 0,5% katakanlah. Maka dalam kurun waktu 10 bulan ke depan, kita bisa jadi melihat the Fed itu mencapai targetnya. Tapi kalau konsisten 0,5% penurunannya. Karena kan target the Fed itu 2% guys. Oke, sekarang kita sudah di 7,1, sehingga perlu kurang lebih 5% lagi guys, 5% lagi. Jadi kalau misalnya setiap bulan kita turun 0,5%, maka kurang lebih 10 bulan ke depan harusnya kita bisa melihat the Fed itu mencapai targetnya. Dan biasanya sebelum Fed mencapai targetnya, mereka mungkin sudah start untuk melakukan apa ya guys, memberikan clue gitu bahwa sesegera mungkin mereka udah akan memikirkan untuk pivot gitu.
Nah, itu adalah saat-saat yang menurut saya paling saya tunggu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti sudah The Fed mulai membicarakan gitu, belum benar-benar pivot, tapi mulai membicarakan seputaran pivot atau cut rates, maka dari sana kemungkinan market, khususnya di stock market, itu akan kembali rally, harusnya gitu guys. Karena kita melihat data historisnya, justru ketika menjelang Fed pivot, itu market rally, tapi ketika The Fed itu benar-benar sudah pivot, justru market bakalan down gitu guys. Jadi kita bakalan lihat apakah sejarah itu akan berulang. Tapi pada intinya kita melihat data CPI kemarin itu menurun lebih drastis daripada yang diekspektasikan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Brazil Central Bank planning CBDC launch in 2024. Jadi kita melihat narasi CBDC ini mulai gencar guys beberapa bulan terakhir gitu ya. Banyak sekali negara-negara sudah mulai membicarakan untuk membuat CBDC, salah satunya juga Indonesia guys. Jadi kita mungkin juga akan melihat digital rupiah mulai start untuk dibuat gitu ya, dan mungkin memasuki tahap trial dulu, percobaan, sebelum pada akhirnya kalau memang sudah bagus akan diterapkan. Dan ini sekali lagi guys membuat urgensi yang lebih tinggi untuk mencari alternatif terhadap CBDC ini kalau ternyata nanti kita sudah benar-benar semuanya versi digital. Sekali lagi kenapa? Alasannya simple, karena kalau misalnya kita menggunakan CBDC, pure kita bakalan dikontrol semuanya. Oke, okay? Semua yang kita lakukan, kita transaksinya apa, kita bisa beli apa, nggak bisa beli apa, itu semuanya bakalan bisa dikontrol. Oke, okay? Jadi ini adalah sekali lagi menurut saya justru adalah sebuah berita baik untuk crypto, khususnya mungkin di Bitcoin. Dan ya, kita bakalan lihat perkembangannya seperti apa. Harusnya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, kita sudah akan start melihat mulai ada beberapa negara yang menerapkan CBDC gitu ya. Jadi ya kita bakalan nunggu nggak lama lagi, 1-2 tahun lagi gitu guys. Oke? Okay? Kemudian untuk soal Binance, ini masih berlanjut guys. Crypto community members discuss bank run on Binance. Jadi FUD-nya memang belum selesai, tetapi harusnya orang-orang udah kehilangan cara gitu ya untuk nge-FUD Binance. Walaupun kita memang melihat ada lumayan banyak orang yang start untuk panik dan kemudian menarik keluar asetnya dari Binance. CG sendiri menyatakan bahwa dalam satu hari saja gitu ya, mereka mendapatkan ada withdrawal sebesar $1.14 billion. Oke, okay, ya ini tentunya diakibatkan oleh ketakutan para investor akan terjadinya hal yang sama dengan FTX kemarin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, banyak sekali akun-akun verified di Twitter yang membahas seputar ini, sehingga memang exposure besar sekali, sudah mungkin hampir semua orang di crypto tahu bahwa Binance sedang bermasalah gitu. Oke, okay, bermasalahnya bisa jadi benar-benar bermasalah atau memang ini adalah sebuah FUD yang diorganisir gitu ya untuk sengaja membuat Binance collapse. Jadi saya juga setuju sebenarnya dengan beberapa statement yang disampaikan di sini. If Binance collapses, we are all F gitu ya. Kalau misalnya Binance sampai collapse juga, ya sekali lagi itu bisa membawa bencana besar gitu untuk dunia kripto. Kenapa? Karena ini bisa menjadi Mt. Gox jilid 2 di tahun 2013-2014, Mt. Gox pada saat itu juga merupakan exchange terbesar di dunia. Transaksi 70-80% itu terjadi di Mt. Gox. Ketika Mt. Gox itu collapse, itu kehack dan seterusnya, kita melihat drop yang luar biasa tajam di Bitcoin. Nah, kalau misalnya Binance juga melihat hal yang sama terjadi, kita juga kemungkinan bisa melihat semacam sell-off lagi luar biasa besar di dunia crypto. Dan bisa jadi ini akan membuat sebuah bekas luka yang mendalam gitu guys. Kalau misalnya sampai Binance pun bakalan collapse gitu, karena pada saat itu mungkin uang-uang institusi itu akan sangat takut untuk kembali masuk gitu ya, karena FTX kemarin collapse, FTX juga termasuk salah satu exchange terbesar, Binance juga collapse gitu. Kalau misalnya benar nih guys. Nah, itu akan membuat kepercayaan para investor, baik retail maupun yang institusi, itu akan tergores kepercayaannya dan mungkin akan makin susah untuk diajak masuk berinvestasi di kripto. Sebelum mungkin nanti regulasi benar-benar kick in, gitu ya, semuanya sudah teregulasi misalnya, dan institusi mulai start lagi kembali masuk. Kalau sudah teregulasi, ya artinya
dari segi security keamanan itu sudah lebih oke lah gitu. Jadi ada sisi baiknya juga guys sebenarnya kalau kita teregulasi, sisi negatifnya juga tentunya ada gitu ya. Jadi ya kita bakalan lihat perkembangannya nanti seperti apa. Kemudian juga dari Layah Hellpern, I don't understand why people are cheering for Binance to collapse. You realize if Binance goes down, everything else will crumble. Yes, Bitcoin will survive, but the entire crypto ecosystem, including stablecoins, will die. Ya, saya juga setuju, gitu ya. Jadi, ini banyak sekali yang membicarakan seputaran Binance, gitu ya. Tetapi, sekali lagi guys, sekali lagi. Menurut saya, ini adalah juga statement yang saya cukup setuju. The media are trying to cause a bank run on Binance. In the last several weeks, they have attempted to push several narratives to disregards, with the latest being that Binance did not pass an audit. The fact is, time is the number one audit, and Binance has proven the test of time. Jadi, ya bisa jadi media kan gini guys. Sekarang itu media tidak peduli apakah beritanya sudah benar atau tidak, sudah terverifikasi atau tidak. Pada intinya mereka kan pengen banyak orang yang membaca beritanya. Jadi semakin hype beritanya, ya semakin baik untuk mereka. Ya salah satu paling gampang sekarang untuk memancing klik adalah tentunya FUD dari Binance. Karena pengguna di Binance banyak sekali gitu. Jadi itu perlu kalian ketahui juga. Tapi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa Binance pasti aman guys ya. Saya nggak bilang seperti itu. Kalau misalnya kalian memang ragu, kalian dipersilakan untuk sekarang bisa withdraw gitu kan, masih berjalan dengan normal, kalian bisa menggeser sebagian aset kalian mungkin ke exchange lain, seperti contohnya mungkin di Bybit yang linknya juga ada di kolom description box di bawah, atau kalian mau beli cold wallet seperti modelnya Ledger, linknya juga ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya di link di bawah, kalian itu langsung masuk ke website resminya, walaupun pasti harganya sedikit lebih mahal karena kalian harus bayar pajak, tapi menurut saya worth it kalau kalian beli langsung dari website resminya gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat dalam 7 hari terakhir, net withdrawal di Binance itu mencapai 3,6 billion dollar. Jadi memang kita nggak bisa pungkir ya terjadi kepanikan, oke? Dan outflow-nya itu mencapai 8,7 billion harusnya guys, tapi juga ada inflow sebesar 5 billion dollar. Jadi totalnya itu net flow-nya minus 3,6 billion dollar. Tetapi yang perlu kalian ketahui guys, bahwa kalau misalnya kalian lihat balance sheet-nya si Binance dan aset mereka sekarang, itu masih kurang lebih 50-60 billion dollar guys. Jadi kalau misalnya memang aset itu ada, masih ada sekitar 50-60 billion dollar gitu ya, maka saya rasa akan sangat sulit gitu ya, untuk kita bisa melihat tiba-tiba dalam kurun waktu 1 minggu misalnya ada 50 billion dollar yang keluar dari Binance gitu. Oke, okay, tapi ya kita nggak tahu lah apakah ini akan benar-benar terjadi atau tidak gitu ya. Cuma untuk sementara yang keluar itu ada 3,6 miliar dolar. Dan aset mereka masih tersisa 50-an miliar dolar kok guys. Oke, okay. Jadi kalau misalnya nih udah tergerus misalnya sisa 20 miliar, 10 miliar, nah itu mungkin kita baru boleh, oh ini agak harus agak cautious nih gitu, harus agak khawatir nih. Kenapa terus di withdraw gitu ya, dan sisa asetnya mungkin udah sisa belasan 10 billion dollar, itu mungkin sudah agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi tapi untuk sementara masih sekitar 50-60 billion dollar. Jadi kalau misalnya ada withdrawal sebesar 3,6 billion, yaitu berarti nggak sampai 10% lah dari total aset yang mereka punya. Gitu ya. Dan yang terakhir, ini lebih fokus sedikit ke chartnya Bitcoin gitu ya. Dan ini dari Stock Money Lizards. Bitcoin, this time is different and yet we see the same patterns over and over again. We don't believe in 10K. Jadi mungkin statement ini bakalan memicu kontroversi ya, karena tentunya sekarang masih cukup banyak orang-orang yang merasa Bitcoin itu bakalan ke 10.000, 8.000, dan seterusnya gitu ya. Dan statement yang selalu dikeluarkan itu adalah this time is different. Kali ini berbeda gitu. Kalau misalnya kita mengaca dari beberapa cycle sebelumnya, berarti kan harusnya kita ketika di top bull market ke bottom bear market, itu kurang lebih setahun gitu. Dan sekarang kita udah kurang lebih setahun guys. Tapi orang-orang yang merasa bahwa kita masih akan berada di bear market lebih lama, alasan utamanya biasa adalah ya kali ini bisa aja berbeda gitu. This time is different and yet we see the same patterns over and over again. Tapi ada sebuah pattern yang sama gitu menurut si Stock Money Lizard. Dan ini dimulai dari cycle 2014-2015 guys. Jika kalian perhatikan,
di setiap cycle kita itu selalu membentuk semacam major support gitu. Kalau di sekitaran 2015 kita major supportnya itu di angka 100 dolar. Nah, ketika kita drop di bawah major support tersebut, biasanya kita bakalan drop kurang lebih 50% lagi di bawah area tersebut sebelum pada akhirnya kita mencapai bottom bear market. Oke. Dan pada saat itu kita melihat bottom bear marketnya kurang lebih 50% di bawah area major supportnya. Kemudian di cycle berikutnya di tahun 2018-2019 kita juga melihat hal yang sama, major supportnya juga kalian lihat itu di sekitaran area 200 dolar di sini. Ya, bukan 200 ya, sorry, bukan yang ini. Salah, harganya harusnya yang di sini, guys. Ini adalah harganya. Oke, di sini berarti harusnya 290-300 dolar. Oke, dan 50%-nya berarti kurang lebih 150. Cycle berikutnya itu kita melihat topnya kurang lebih ada di 20.000 dolar. Oke. Kemudian major supportnya itu ada sekitaran area 6.000-an gitu guys, 6.000 dolar kalau kalian perhatikan di sini. Nah, ketika kita breakdown di area major support tersebut yang bisa kalian lihat di sini, kita kemudian drop kurang lebih hampir 50% juga, 49 guys. Dan kemudian kita mencapai bottom bear market pada saat itu. Nah, kali ini tentunya kalian harusnya juga tahu gitu, area major support yang sangat sulit untuk ditembus di cycle kali ini itu adalah sekitaran area 30.000 dolar. Berkali-kali kita bounce dari sana. Oke. Dan ketika kita breakdown dari area tersebut, kalau kita mengulangi hal yang sama dengan cycle-cycle sebelumnya terjadi, maka kali ini kita juga udah mencapai bottom-nya. Kalau misalnya kita akan mengulangi, guys, karena kali ini kita juga ada drop kurang lebih 49% dari major support terakhir di angka 30.000. Atau kita bisa argue ya kurang lebih sudah sama lah dengan beberapa cycle sebelumnya. Dan indikator RSI juga sudah menunjukkan hal yang sama bahwa kita sudah berada di area yang sangat-sangat oversold. Gitu ya. Jadi, gimana menurut pandangan kalian, guys? Apakah ini pure hanya sekedar cocok logi ataukah ada sebagian dari kalian yang percaya bahwa kita sekarang sudah berada di bottom? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan ya, saya langsung mulai aja dari 1 hour chart ya, guys. Nah, kemarin kalau misalnya teman-teman ada nonton videonya, harusnya kalian tahu bahwa saya sampaikan apabila kita kembali mampu reclaim di break di atas area trendline di sini dan kemudian consolidate, ini adalah sebenarnya sebuah chance untuk masuk gitu ya. Nah, ketika breakout ini mungkin bisa dijadikan setup, oke. Dan kalau misalnya kalian sempat masuk, ya selamat, harusnya kalian sekarang sudah dalam keadaan cuan. Dan kita sudah mencapai target sebenarnya di sekitaran area 18.000 yang saya sampaikan kemarin akan menjadi area yang sangat krusial karena di situ merupakan major resistance. Dan untuk sekarang tentunya bukan saat yang baik untuk masuk ke market, guys. Oke, kalian sell di sini juga belum ada alasannya. Kalian buy di sini itu juga menurut saya tidak bijak. Kenapa? Karena kalian buy dekat di area resistance. Kalau kalian mau buy menurut saya, bisa jadi kita harus tunggu dia break di atas 18.500, consolidate, baru dari sini kita akan kembali bisa mendapatkan setup untuk buy. Dan untuk sementara tentunya, sekali lagi, ketika kita berada di area major resistance, maka lebih make sense kalau kita mencari peluang untuk apa, guys? Untuk short, gitu. Nah, ada dua peluang menurut saya yang bisa kalian jadikan untuk peluang short. Antara pertama, kita mendapatkan ada reversal pattern dari area di sini, alias kita mungkin kembali ngeretest ke sekitaran area 18.000 dolar, kemudian membentuk double top, misalnya. Ini mungkin bisa dijadikan sebuah setup. Atau, ini kalau ini menurut saya tipikalnya agresif, gitu, guys. Kalau kalian mau yang tipikalnya konservatif, maka kalian bisa menunggu Bitcoin untuk breakdown dari trendline-nya lagi di sini, guys. Ini saya hapus dulu, oke. Nah, ini. Kalian bisa tariknya seperti ini, boleh. Atau kalian mau tariknya seperti ini, boleh. Gitu ya. Ini yang paling konservatif menurut saya. Atau kalian mau perbaiki di sini seperti ini juga boleh. Terserah kalian. Artinya kurang lebih areanya di sini, guys. Kalau ternyata kita sampai jebol lagi di bawah trendline ini, maka ini bisa jadi peluang untuk kembali short. Jadi, ini adalah yang tipikal konservatif, gitu, guys. Jadi tergantung kalian yang mana. Tapi tentunya invalidasinya adalah kalau kita mampu break di atas area 18.500 kemudian consolidate, maka ini justru adalah peluang untuk kembali masuk ke buy. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke market sekarang, ini mungkin saatnya untuk kembali menunggu. Kalau kemarin kalian sudah sempat masuk di beberapa area yang saya sampaikan, mungkin di sekitaran area di sini, ya mungkin kalian sudah bisa consider untuk at least take profit sebagian gitu ya, atau kalian minimal menggeser stop loss kalian ke profit gitu, guys. Jangan lagi break even lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah capai target di sekitaran 18.000 gitu, dan sekarang kita nggak tahu apakah market mau melanjutkan kenaikannya gitu ya. Kita harus lihat clue lebih lanjutnya. Perlu kalian ingat juga bahwa
Besok dini hari kita akan melihat FOMC sekaligus Fed Interest Rate Decision, keputusan suku bunga dari The Fed. Otomatis market akan kembali volatile. Jadi pastikan kalian juga aware hal tersebut gitu ya. Untuk kalian yang short term trader juga harus aware gitu ya, supaya kalau kalian mengetahui ada resiko pergerakannya bisa jadi zigzag gitu ya, dan itu bisa jadi melikuidasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian maunya aman, ya mungkin bisa closing sebelum nanti FOMC-nya terjadi. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.